Satutas kata rajang hujan gede anu ngecerek jero saminggu, walungan Cipanyirapan lima pas tepi ka ngagerus pondasi imah warga. Kukituna tilu imah warga di perumahan Ibnu Sina, Desa Mekarjaya, Kabupaten Sumedang ruksak parna. Nuboga eta imah kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman, bari ngadago pihak ngembang-ngembang ngomean eta imah. Nyakaos kitu kaayaan bagian tukang imah warga anu ruksak balukar kagerus ngamalirna walungan Cipanyirapan di perumahan Ibnu Sina Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Ari anu ruksak pangparnana nyaeta bagian tukang imah sarta tembok jeung taneuhna rarengat. Kukituna pikeun saheulaan warga ngarungsi ka tempat anu leuwih aman. Samemeh eta kajadian di sabudeureun perumahan Ibnu Sina kungsi katarajang musibah anu sarua tapi henteu saparna anu ayeuna. Ceuk anu boga imah eta musibah karandapan satutas eta lelewek katarajang hujan gede anu ngecerek poe Minggu janari sarta kungsi ender kawas katarajang lini. Pertama kejadian hari kemarin subuh jam 2 dini hari kayak yang ada gempa. Waktu habis hujan, yang hujan dari pagi. Siapa gimana? Mengungsi ke rumah saudara. Sajoroning itu Rian Mahrizal, ketua perumahan Ibnu Sina ngeceskin, sawatara imah warga bagian pondasi nak rarangat alatan temampu nahan debit cai hujan anu ngagulidag, tapi ka cai walungan anu limpas ngagerus taneuh di handapeunana. Katambah-tambah kamalirna cai di saluran pamicunan tina proyek tol Cisumdawu. Mungkin karena adanya juga terkait dengan pembuangan air sungai dari tol dan kebetulan menyambung ke sungai ini sehingga menimbulkan volume air yang meningkat dengan didukung air hujan yang begitu lebat juga seperti itu. Ketiga rumah yang terkena di blok C 16, 18 dan 20 kami sudah siapkan evakuasi di wilayah sekitar. Ada beberapa tempat rumah yang telah disediakan dan warga miharap pihak pengembang perumahan leuwih nalingakeun estetika turta keamanan nalika ngawangun perumahan sangkan kajadian anu samodel kitu moal karandapan deui. Diki Guntara, Bandung TV.